Industri fashion atau busana di Kota Bandung menjadi salah satu andalan yang banyak dicari masyarakat dari berbagai kota di Indonesia. Salah satunya fashion bernuansa muslim, Jena Collection, yang berlokasi di Saparua, Kota Bandung, menjadi pilihan tepat bagi kaum muslimah, terutama wanita aktif yang menyukai baju casual. Inilah beberapa koleksi baju muslimah kasual yang dibuat oleh Widawati, pemilik butik Jena Collection yang berlokasi di dekat Taman Saparua, Kota Bandung. Nuansa kasual menjadi ciri khas Jena Collection. Menurut Widawati, awalnya ia iseng mengunggah model baju buatannya di Instagram. Lama-kelamaan, banyak temannya yang menanyakan koleksi model baju yang diunggahnya. Akhirnya, Widawati pun membuat baju atau busana yang berkonsep casual daily, terutama untuk kaum ibu muda yang sering antar jemput anak ke sekolah. Nama Jena diambil dari bahasa Arab yang artinya burung kecil. Menurut Widawati, nama tersebut sengaja dipilihnya karena usaha yang dibuatnya memang masih kecil, tapi diharapkan akan terus berkembang hingga disukai konsumen sampai ke penjuru Indonesia. Jena Collection menargetkan remaja hingga kaum ibu yang menyukai busana kasual. Jena Collection memiliki kelebihan dari bahannya yang nyaman digunakan untuk sehari-hari, praktis, tidak panas dan kasual. Bahkan bulan Ramadan ini Widawati mengeluarkan edisi busana yang kasual tapi syar'i. Awalnya dari aku suka posting di Instagram tuh ya. Lama-lama banyak yang nanya, "Teteh, itu bajunya dapat dari mana?" gitu. So, aku asalnya suka terima endorse juga sih. Cuma lama-lama aku pikir aku kan ada apa? Ada konveksi juga, akhirnya bikin sendiri gitu. Akhirnya bikin lah ya, karena aku daily-nya emang ini si Jena ini daily tiap hari gitu, pakaian ibu-ibu tiap hari. Bikinlah gitu yang konsepnya casual daily buat ibu-ibu yang buat antar jemput anak kayak gitu. Jena sendiri itu dari nama diambil dari bahasa Arab, artinya tuh yang burung kecil. Burung kecil, aku ambil burung kecil karena biar dari kecil dulu gitu, ntar kalau udah gede kan udah enak, udah kokoh gitu. Sementara itu, menurut anggota DPD RI Eni Sumarni, koleksi Jena Collection memiliki kreativitas yang luar biasa karena paduan warna yang banyak tapi tidak norak, nyaman digunakan dan enak dipandang. Jena Collection menjadi salah satu inovasi di bidang busana muslim, khususnya di Kota Bandung yang terkenal dengan kreativitas desain busana. Eni pun berharap Jena Collection menjadi buruan para penggemar busana muslimah yang tetap menjaga syar'i dan tidak mengesampingkan keindahan atau style berbusana. Setelah melihat koleksi dari Jena Collection atau Jena Style, ini Bunda bisa melihat bahwa kreativitas Teh Jena sangat luar biasa karena paduan warna yang begitu banyak, akan tetapi tetap tidak kesan norak gitu. Jadi sangat indah dipandang, sangat nyaman untuk dipakai. Hadirnya Jena Style ini adalah menambah koleksi-koleksi daripada para pemburu busana muslimah dari seluruh penjuru yang datang ke Kota Bandung. Dan mudah-mudahan Jena Collection ini juga nanti menjadi buruan para penggemar busana muslimah yang tetap menjaga syar'i dan tidak mengesampingkan keindahan ataupun style daripada berbusana. Dengan konsepnya yang kasual, Jena Collection yang berlokasi di kawasan Butik Saparua, Kota Bandung, bisa menjadi pilihan yang tepat bagi wanita aktif. Budi Hartati, Bandung TV.